pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi dan halal bihalal pegawai dan karyawan lingkung dari para Jenderal TNI Kudus. Untuk keluarga besar Brigjen TNI Kudus yang saya hormati dan saya banggakan, hampir 3 tahun saya sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan berinteraksi dengan Bapak Ibu semua. Ada suka, ada duka, ada susah, ada senang, ada sedih, dan ada juga marah yang kita lalui bersama. Saya sebagai pimpinan Direktorat Jenderal Komisi Tunas Waktu Kudus maupun sebagai pribadi menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besar. Lagi menikmati nasi goreng ala Pak Dirjen yang rasanya luar biasa. Ini kalau biasanya kita hanya temukan di Timur Tengah ini, tetapi sekarang ada di Direktorat Jenderal Kekulturan. Luar biasa, terima kasih Pak Dirjen. Saya berkecepatan mencicipi nasi goreng bikinnya Pak Dirjen. Nggak nyangka di balik kesibukannya beliau sebagai Direktur Jenderal, ternyata jago masak. Benar, saya tidak mengada-ngada, tapi nasi gorengnya enak. Boleh dicoba dengan chef-chef yang lain. Saya jauhkan beliau untuk jadi jumara. Terima kasih Pak Dirjen, masakannya enak. Hari ini spesial, di hari pertama setelah saya bisa merasakan nasi goreng istimewa kali ini. Dan tentu Pak Dirjen ini yang masak ini luar biasa, alhamdulillah. Gimana rasanya? Ya, gak apa-apa, Pak. Itu anak ngabis. Jadi, pada hari ini, ya, kita menunjukkan sebuah kebersamaan. Saya sebagai pimpinan ingin memberikan yang terbaik buat anak buah saya. Pada hari ini, di awal masuk, ya, setelah libur panjang, ya, saya sebagai pimpinan ingin memberikan yang terbaik buat anak buah saya. Ya, saya memasak untuk mereka. Kalau sampai